Shalom, sampai dengan besok tanggal 10 Juli kita serentak ya. Jadi bukan di Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga di Bandara Halim, Bandara Husein Sastra Negara, Bandara Supadio Pontianak, Bandara Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dan Bandara Palembang. Jadi target hampir 7.000 vaksin yang akan diberikan kepada komunitas bandara dan termasuk penumpang. Tadi kita lihat bersama ada beberapa calon penumpang, tadi ada ibu-ibu yang akan ke Denpasar padahal flightnya sore pukul 5 pagi-pagi sudah divaksin. Ini salah satu kepatuhan, dan ini salah satu SE sesuai dengan SE nomor 14 dari Kasatgas. Jadi setiap penumpang yang akan menggunakan moda transportasi pesawat udara wajib memiliki sertifikat vaksin minimal suntikan pertama. Kemudian di samping itu, TNI Angkatan Udara juga beserta seluruh stakeholder melaksanakan vaksinasi, serbuan vaksinasi secara massal di Aldiron, yaitu di gedung X Mabes AU Pancoran. Ini mulai hari Senin tanggal 5 Juli sampai dengan hari ini tanggal 9 Juli. Alhamdulillah hampir 10.000 masyarakat sudah tervaksin. Ini adalah menunjukkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya vaksin, dan tentunya harapannya target dari pemerintah 1 juta orang per hari divaksin dapat tercapai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!